Assalamualaikum sahabat. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya mau bikin video lagi mengenai aplikasi Zoom Meeting sahabat. Mungkin di sini ada juga yang baru dengar aplikasi Zoom Meeting. Dan mungkin juga banyak yang sudah terbiasa dengan yang namanya aplikasi Zoom Meeting sahabat. Di dalam musim pandemi semacam ini, karena dampak corona, aplikasi Zoom Meeting merupakan aplikasi yang sangat penting ya, dimana di saat pandemi kita dibatasi mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang ya, seperti rapat-rapat gitu ya. Dan di sini saya mau sedikit bagikan bagaimana cara mendapatkan aplikasi Zoom Meeting, kemudian bagaimana cara menggunakannya sahabat. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Sebelum kita mendapatkan aplikasi Zoom Meeting, tentu saja kita harus mencari dulu, download dulu di Google ya, di browsing kita, baik itu Google, Mozilla ataupun yang lainnya. Di sini kita ketikkan Zoom. Nah, ini sudah kita lihat. Tujuan kita adalah untuk mendownload dan menginstalnya di laptop atau PC kita, sahabat. Kita sesuaikan saja dengan Windows laptop kita ya, kemudian kita install. Oke, setelah kita install baru kita buka. Kebetulan untuk saya di sini sudah menginstalnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya di layar. Dan mungkin yang baru tahu apa itu aplikasi Zoom Meeting, mari bersama-sama kita sekilas pahami ya. Setelah kita buka aplikasi Zoom Meeting, di sini kita diberikan tampilan semacam gini ya. Yang di atas ini adalah kotak yang berwarna biru dengan tulisan Join a Meeting, kemudian di bawahnya Sign In ya. Kalau di atasnya ini adalah kita bergabung dengan meeting online ya. Sementara di bawahnya adalah untuk membuat schedule atau jadwal. Gitu. Tujuan saya di sini adalah bagaimana cara kita menggunakannya, yakni kita bergabung meeting secara online. Tentu saja kita klik bagian yang di atas sahabat ya, yang join meeting. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kita diberikan tampilan yang semacam gini, join meeting. Di sini ada dua kotak juga, yang di atas adalah meeting ID, yang di bawahnya password ya. Bagaimana cara kita mendapatkan ID meeting? Biasanya ID meeting ini bisa kita dapatkan melalui host kita yang mau menyelenggarakan meeting secara online. Di situ sudah diatur jadwalnya, baik tanggal, waktu, ID meetingnya, passwordnya, nanti bisa kita dapatkan ya. Setelah kita dapatkan, kita buka aplikasi Zoom Meeting. Langkahnya seperti tadi. Kemudian di sini kita klik ID meetingnya sahabat. Sebagai contoh, coba saya ketikkan saja ID meetingnya 78250333311. Nah, di sini sudah kita klik ID meetingnya, kemudian di sini kita katakanlah kita tulis passwordnya ya, yang sudah diberikan dari host kita 12345678 CS katakanlah ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita klik join. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Kemudian kita akan segera bergabung di Zoom Meeting ya.
Berhubung tadi saya hanya sebagai contoh saja ID meetingnya serta passwordnya, maka munculnya semacam ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sekilas bagaimana mendapatkan aplikasi Zoom Meeting, kemudian kita bergabung di Zoom Meeting. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sahabat.